Pagi teman, hari ini kita berada di hutan, berkawan dengan tali-tali. Oke, kita akan berkemping seronok di dalam hutan. Sekitar hutan kita sudah. Oke, lanjut bersama saya. Jom. Jam menunjukkan 9:20. Sudah hampir 2 jam aktiviti ini. Belum habis. Setengah jalan tuh belum. Baru ada beberapa pasang saja kita dah laksanakan. Kita lihat rekan kita masih sedang berjuang. Tengok. Aktiviti seperti ini bagus. Oke. Okay. Hiking. Alright. Langsung saja. Kita tengok rekan kita. Itu dia. Oke. Okay. Info tambahan bagi teman-teman yang rindu untuk melihat alam, rindu untuk mencari ketenangan, bebas daripada teknologi. Inilah aktiviti yang sesuai dilakukan. Alright. Lanjut. Saksikan nyamuk. Sedikit tips tambahan ketika kita berada di dalam hutan. Oke. Okay. Bayangkan situasi yaitu hujan rengai melanda. Oke. Okay. Untuk menghidupkan kayu api ketika hujan, kita tidak akan menggunakan kayu yang jatuh seperti ini. Alright. Ataupun kita tengok di depan jap. Kita tidak akan menggunakan kayu-kayu yang jatuh seperti itu. Seperti itu. Jadi untuk menghidupkan api ketika hujan ataupun ketika semua kayu basah, bila kita mendapati semua kayu adalah basah, jadi petuanya ataupun tips yang harus kita ketahui ketika berada di dalam hutan adalah apabila kita menjumpai ranting seperti ini. Tengok nih.
Oke, saya ulang. Apabila kita menjumpai ranting seperti ini, oke, di mana pangkalnya jatuh ke bawah tanah dan rantingnya, kebanyakan rantingnya menegak ke atas, inilah yang sesuai kita jadikan kayu api ataupun bahan bakaran kita di dalam hutan. Karena oke, air basah dia akan jatuh ke bawah dan yang kering akan tetap tinggal di atas. Kita akan, kadang-kadang kita akan dapati di luarnya basah, tetapi harus ingat di dalamnya kering. Sesuailah untuk proses pembakaran. Ini sedikit tips tambahan ketika kita berada di dalam hutan. Mantap. Perjalanan cukup mencabar, mendaki cekik lagi. Kawasan baru lagi. Wah, nampak cahaya matahari. Lanjutkan perjalanan. Sekarang sudah menunjukkan hampir pukul 12. Perjalanan kita tadi bermula daripada hampir pukul 8. Jadi 1, 2, 3, 4. Hampir 4 jam sudah perjalanan kita. Apa? Kita rehat sebentar. Ini sudah kita turunkan bed kita, itu gaung. Air pun habis, minum sikit-sikit ya sampai terlihat. Ada punya monyet bawah tu. Itu minta dia datang atas. Minum dulu. Oke. Lihat dulu guys.
What monster? Sekarang jam menunjukkan pukul 2. Ayo kita tinggal sedikit saja lagi. Kita apapun kita minum dulu. Simpan lagi sedikit untuk 2 jam perjalanan. Susah terakhir ini. Kita lanjutkan lagi perjalanan keluar daripada hutan. Yuk. Naik bukit lagi, guys. Aduh. Sikit lagi. Kepas, keren. Ya. Keluar 2:15. Ha. Mau ke 8. Aduh. Jungle trekking selesai. Setengah hari. Berapa jam? 7 jam. Jungle trekking ini baru jungle trekking. Ha. Sekarang kita melalui tuh hari yang panas pula. Aduh. Cari air sejuk nih. Kalau ada air sejuk pun sedap betul nih. Pening. Ha. Ha. Sekali. Oh, sampai. Aduh. Sampai lockpon. Berat. Air pun dibagi. Dapat sedikit air dari teman. Terima kasih. Oh, minyak. Refill. Itu dah. Gemuk sudah dia ni. Iya. Mm.
Ih, lekat. Hai, selesai sudah aktiviti jungle trekking kita pada hari ini. Aktiviti yang sangat menarik pada pendapat saya. Anda juga boleh mencoba dimanapun Anda berada. Aktiviti yang menyehatkan badan. Langsung saja kita pulang, jom. Terima kasih, thanks for watching guys. Friend, dia apa hari ini? Ada kan hari ini? Nah, saya tengok lah. Kompak. Oh, dekat. Anda 25. Selamat datang.